Pertama-tama dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Anto. Bapak Anto. Ya. Pak, menurut Bapak tarif parkir di sini gimana, Pak? Ya, kalau untuk event seperti ini biasa, Mas. Biasa. Istilahnya masih umum lah. Itu maksudnya umum ya. Karena ada event, kalau untuk harian-harian memang mungkin ada yang bilang itu kemahalan. Nah, kalau kita apa ya, istilahnya untuk keamanan motor sendiri sih hitungannya murah, Mas, ya kan? Tahu sendiri motor kita harga berapa. Nanti kalau hilang, kita tembuknya lebih dari itu. Benar. Iya, apalagi dalam event-event seperti ini kan ramai sekali. Jadi opal itu istilahnya pelanggan atau bukan gitu. Ya cuman itu aja sih. Ya marilah kita jaga itu, ya memang apa ya, kita sendiri ya orang Jogja asli sih. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Pertama-tama dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Tri. Ibu Tri. Bu, gimana tanggapan Ibu tentang tarif parkir di Tugu ini? Ya, tanggapan saya sih parkirnya itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Enggak sesuai gitu. Enggak sesuai. Motor, ya.